Inilah aksi Maman Supardi saat membawakan lagu Kampung KB yang dibanjiri saweran baik dari PLT Kepala Dinas DP3AP2KB, Camat, Lurah, dan ASN lainnya. Aksi saweran dengan uang pecahan lembaran 50.000 sampai ratusan ribu tersebut terjadi saat pembukaan rechecking penilaian Kampung KB tingkat Provinsi Jawa Barat dan launching sedekah sampah di Kampung KB Gagak, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Yang disaksikan oleh tim penilai dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, tamu undangan, dan pelajar. Menurut keterangan Maman Supardi, Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan DP3AP2KB yang melantunkan lagu Kampung KB, yang juga pencipta lagu tersebut, lagu ini dipersembahkan sebagai bentuk sosialisasi Kampung KB dengan alunan musik Sunda hingga dapat diterima dan mudah dicerna masyarakat luas. Dan lagu itu disengaja saya tulis karena berkaitan dengan sosialisasi program KB kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor. Dan itu adalah lagu khusus untuk Kampung KB dan kita berupaya memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai sebuah lagu. Sehingga lagu itu bisa diartikan sebagai penerjemahan dari program Kampung KB yang mencakup 8 fungsi keluarga. Ia berharap penyampaian program-program yang ada di Kampung KB melalui lagu dapat cepat dimengerti masyarakat dan tujuan sosialisasi program Kampung KB tepat sasaran. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.